Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas silakan disiapkan. Bersiap. Doa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di rumah ini dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semata-mata untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan salawat serta salam selalu kita curahkan kepada yang kita. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada yang kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga zaman nanti. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti ajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan kita kali ini, mari kita awali bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Bapak akan cek kehadiran kalian. Untuk hari ini, kelas 12 IPA 2, untuk sekretaris, adakah yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kelas kita, kelas yang lengkap, dan hari ini dalam pembelajaran kita, kita akan kembali mempelajari sebuah materi lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya. Pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah mengenal apa yang disebut dengan teks laporan observasi. Kita sudah pernah mempelajari ini, kita sudah mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi. Kita juga sudah mempelajari apa itu struktur teks laporan hasil observasi. Lalu kita juga sudah menganalisis teks laporan hasil observasi. Artinya, pada pertemuan kita kali ini, kita akan meningkatkan kemampuan kita dalam pembahasan bab dari teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum itu, ketika kita akan melanjutkan pemahaman kita, maka kita harus memiliki dasar. Dasar apa sih untuk kita meningkatkan kemampuan ini? Di dalam silabus kita, acuan kita dalam pembelajaran, kita akan masuk ke dalam kompetensi dasar yang disebut dengan poin titik 2. 4.2, yang dimana kita akan diminta mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasan. Jadi kalau kita sudah memahami apa itu laporan hasil observasi, kita sudah tahu strukturnya, kita sudah pernah menganalisis teks laporan hasil observasi, maka kita hari ini akan mengkonstruksi, kira-kira kita ngapain? Membuat teks laporan hasil observasi. Ya, kita hari ini akan membuat teks laporan hasil observasi, sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu jauh dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menemukannya, melakukannya dalam kegiatan kita sehari-hari. Lalu apa sih tujuannya? Apa tujuannya kita melakukan ini? Tujuannya di suatu saat nanti atau diperlukannya nanti, kalian bisa membuat teks laporan hasil observasi yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, struktur, dan kalian dapat menciptakannya dengan baik dan benar. Nah, sebelum itu, ada sebuah petunjuk sebenarnya, kita bisa hubungkan teks laporan hasil observasi ini dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Kita hubungkan. Ada sebuah surat dari surat Al-Jasiyah, ayat surat ke-45 ayat ke-13. Rizky, kalau mau baca. Dia telah menunjukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Berarti kita diminta memikirkan tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Allah.
Kira-kira yang paling sederhana kita berpikirnya melalui apa dulu nih untuk melihat tanda-tanda itu? Penglihatan. Berarti kita sedang melakukan apa? Observasi. Hari ini, di bulan-bulan ini kita sedang musim apa sih? Hujan. Bisa tidak kita observasi hujan? Bisa. Apa yang bisa kita temukan ketika kita observasi hujan? Proses terjadinya hujan. Apa istilahnya? Apa ya? Mendung. Siklus hujan. Itu di kita dapat temukan dengan cara mengamati, bukan? Ya. Betul tidak? Observasi itu nama lainnya mengamati. Sepertinya kita sudah mendapatkan petunjuk. Ada yang bisa menjelaskan, menyatukan apa itu tes laporan observasi secara lengkap? Kita tadi membahasnya perkata. Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan tes laporan hasil observasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Tes yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Sesudah kegiatan. Hasil informasinya. Berarti kira-kira jika itu adalah hasil informasi yang kita dapatkan setelah kegiatan, informasinya sudah pasti atau belum? Sudah pasti. Oke, apakah sampai sini kita sudah paham? Paham. Oke. Kita akan tonton dulu sebuah video untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijla Najib Mulia dari kelas 10 IPS 1. Akan memberitahukan hasil observasi tentang ikan cana. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke pernyataan umum. Cana adalah sebuah genus ikan ber. Oke, baik. Di sini kita sudah menonton sebuah hasil teks laporan hasil observasi. Di dalam informasi yang kalian dengarkan tadi, informasi seperti apa yang disampaikan kepada kita? Fakta atau opini? Fakta. Salah satu informasi fakta yang bisa kalian temukan apa? Memiliki 50 spesies. Kenapa dalam pernyataan itu ada fakta? Data. Ada lagi? Ya. Apa? Ikan cana merupakan ikan predator, betul? Jika kalian sudah cukup, maka pada kesempatan kali ini kalian akan diminta kembali untuk berkumpul dengan kelompok kalian seperti yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Masih ingat kelompoknya? Masih. Sebelum kalian berpindah, Bapak ingatkan silakan buka di dalam Google Classroom kalian ada lembar kerja peserta didik. Yang dimana kalian akan diminta untuk menentukan salah satu tema yang akan kalian pilih dalam kelompoknya. Ada tiga, yang satu pepaya, topik pertama. Kedua adalah naga komodo. Yang ketiga buah apa nih? Buah naga. Nanti kalian silakan bicarakan sama kelompoknya, lalu tentukan mana topik yang akan kalian pilih. Sudah siap? Oke, jika sudah siap, silakan berpindah dan kumpul dengan kelompoknya. Wah, berani. Oke, Bapak mau tanya sambil kalian menuliskannya. Fakta apa yang sudah kalian temukan dari Gua Naga? Letak geografi. Gua Naga ditemukan di mana? Meksiko. Taiwan. Berasal dari Amerika. Ada yang di Amerika, spesiesnya ada di Amerika. Fakta yang kedua, warna buahnya ada berapa? Ada kuning. Ada kuning. Merah. Hijau. Putih. Hijau ada? Hijau yang di ujungnya. Di ujungnya. Oke. Berarti tidak terlalu banyak ya untuk spesies dari spesies atau jenis dari buah naga. Kalau kandungannya? Ada nggak fakta? Nutrisinya lumayan banyak di dalam buah naga ini. Apa tuh? Ada kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, zat besi juga ada, vitamin C, vitamin.
waktunya berbagi dari temuan yang kalian dapatkan. Temuan dari yang kalian dapatkan dari teks laporan observasi dari video yang kalian sudah tonton. Ajukan tangan, kelompok mana yang ingin menyampaikan terlebih dahulu untuk hasil laporannya? Silakan, siapa yang mau terlebih dahulu? Silakan. Oke, baik, kelompok 2, silakan berdiri. Tolong dengarkan ya, apa yang ditemukan? Tadi topiknya tentang apa? Komodo. Komodo, baik, silakan disampaikan. Komodo adalah salah satu hewan masih di Indonesia dan merupakan reptil terbesar yang masih hidup di dunia. Hewan mata ini menghabiskan banyak waktunya dengan tinggal di area yang penuh dengan semak-semak. Selain terkenal sebagai reptil terbesar, ternyata berat maksimal yang pernah tercatat yaitu 100 kg, menjadikannya sebagai reptil terbesar juga. Rekor seekor komodo yang pernah diteliti berat dan panjangnya yaitu 166 kg dan 3 meter. Meski demikian, berat dan panjang rata-rata hewan asal komodo ini hanya mencapai 91 kg dan 25 meter. Komodo secara fisik dapat dikenali dari warna kulit atau warna yang bersisik, moncong depan yang lancip, dan ekor berotot yang bisa dijadikan senjata bertahan. Penciuman yang tajam adalah alat komodo untuk bisa menemukan makanan. Tajamnya penciuman reptil terbesar ini bahkan bisa memprediksi dan mendeteksi letak sebuah bangkai hewan dari jarak yang begitu jauh. Satu hal lagi, komodo juga mampu melahap hewan lain dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Saat memakan mangsanya, si komodo akan mengeluarkan darah yang merupakan media penyalur racun mengalirkan dari mulutnya. Bakteri dari mulutnya akan masuk bersama darah ke tubuh mangsa dan mengeluarkannya dari dalam. Baik, kita kasih pas untuk kelompok 2. Kalau kita lihat, ada yang menyampaikan opini dalam teks tersebut? Tidak. Tidak, semuanya mantap ya? Iya. Apa yang paling ngalinya dari komodo tadi? Ya, ya, siapa yang bisa memberikan pendapat? Tadi yang disampaikan oleh kelompok 2, apa yang paling ngalinya? Ciumnya kuat. Ciumnya kuat, apa lagi? Air liurnya? Beracun. Karena apa tadi? Bakteri. Oke, yang ketiga dia adalah binatang dari Indonesia. Binatang Indonesia. Baik, sekali kita kasih pas untuk kelompok 2. Berikutnya, kelompok mana yang mau menyampaikan hasil observasinya? Silakan. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan. Kelompok 5. Ya, baik. Kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Dan untuk itu, lembar kerja yang tadi kalian kerjakan, yang tadi kalian bicarakan, silakan kirimkan ke GCM. Dan sekarang, silakan kalian mengevaluasi kelompok kalian. Gunakan lembar penilaian di dalam GCM kalian. Lalu nilai pertama diri kalian, teman kalian selama proses pengerjaan ini. Setelah itu, kalian juga kerjakan lembar uji kompetensi di GCR kalian. Baik, sambil kalian berberes, apakah pembelajaran pada hari ini bisa kalian pahami? Bisa, Pak. Apakah pembelajaran ini jadi lebih mudah dengan model pembelajaran seperti ini? Iya. Ya, oke, okay, baik. Dalam pembelajaran ini, pastinya ini berguna untuk kita. Satu hal yang pasti, setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, jangan lupa mempelajari lagi apa yang sudah ada di Google Classroom kalian untuk pembelajaran berikutnya ya, sehingga kalian tidak lupa untuk masuk ke dalam pembelajaran berikutnya. Paham? Paham. Baik, jika kalian sudah paham, maka kita akan bersiap-siap untuk pulang. Dan untuk itu, kepada ketua kelas, silakan disiapkan. Siap. Dimulai. Mulai. Ketua selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.